nanya ini bang. Ah, suntuk kalinya mon. Iya sih disuruh-suruh bang Fikra, bang Pade entah mana pun orang nih. Kita pun jadi bujang lapu aja kampung ya. Bujang lapu ini bang. Kapan nikah rencana mon? Itulah nggak tahu bang. Ini masalah untuk nikah ini susah kali bang. Serius nggak laku-laku awak kita di kampung nih bang. Gak ada duit kita bang. Tiap siang awak lihat Yanti. Yanti. Kalau malam lihat Yanto. Jangan kayak itu bang. Iya bang, bicara-bicara tentang ini, bang Padel nih kemana bang? Pernah lihat nggak? Oh kayaknya dia udah jarang lihat nih. Ada pekerjaan mon. Oh. Makanya kita sebagai penerus di kampung nih kan, kita lah yang digerakkan mon. Oh jadi pengurusnya ya? Iya. Untuk ngeronda malam nih. Tapi nggak apa-apa lah, mon. Daripada awak jadi beban aja di rumah mon. Penting kopi-kopi ya kan di sini kan. Betul. Jadi kopinya mana nih bang? Ya itu dia mon masalahnya mon. Ada duit mon? Belum dianti ya? Belum cair ya mon ya? Aduh, nggak apa-apa lah bang. Kita tunggu aja lah. Kayak mana suka-suka hati orang nih bang. Pikra nih Bang Padil, yang penting awak bisa senang-senang lah sama Bang sini. Iya betul. Jadi kayaknya Bang, bisnis kita kedepannya apa nih Bang? Nampaknya ya, lesu kali hidup awak di kampung nih. Ya kalau kita mau berkembang ya kita keluar kampung lah mon kayaknya mon ya. Keluar kampung Bang? Keluar kampung kayaknya. Iya teringat juga sih Bang, kawan kita dulu kan. Ah. Kita kan selalu bertiga dulu sama Patur satu kan. Jadi kan teringat nih Bang, rindu kali sama Patur nih. Di kota dia dengar-dengar udah sukses aja deh Bang. Sukses kali mon. Sukses kali, tapi takutnya nanti itulah Bang. Dia termakan dengan zaman gitu Bang. Jadi gak terima lagi nanti sunnah-sunnah dalam agama inilah. Dia pun awak tengok dia apanya mon. Di statusnya? TikTok udah joget-joget mon. Oh parah kali mon. Udah joget-joget kayaknya sekarang. Aduh udah parah kali itu. Harus kita rangkul tuh mon ya. Betul-betul tuh Bang. Ya udah joget-joget mon kayak, kayak gimana lah kayak. Kaum kupu-kupu lah Bang itu ya. Kupu-kupu. Kaum kupu-kupu mon. Ya enggak apa-apa lah Bang, penting kita doakan lah dia supaya berubah kan Bang. Dan semoga bisa dia balik kampung sini lah, bisa ya, jumpa sama tapi dia. Tapi kabarnya dia mau balik kampung loh Mon. Mau balik kampung dia? Kabarnya gitu. Kapan tuh Mon? Kalau enggak salah ya akhir-akhir bulan ini ya Mon ya. Akhir bulan nih. Akhir bulan nih. Semoga ya lah bisa kumpul lagi kita kan di pos ronda ini ya kan. Biasanya kalau orang balik kampung Mon, dari kota. Banyak duit mon. Banyak duit, banyak oleh-oleh, betul. Banyak oleh-oleh. Nah, itulah yang kita cari sama dia. Kawan enggak perlu. Perlu juga, Bang. Perlu juga. Ya. Kawan lama itu kawan lama bersemi kembali gitu kan. Sudah lama karena, tidak bersua. Betul, Mon. Karena masa lalu tidak akan pernah kembali. Wis, tapi kenangan tetap ada di hati. Wis, itu yang kita cari, Bang. Paten. Kayak mana lah hidup kita nih, Bang? Apa kita enggak merantau ya, Bang? Pulang pagi ya kan mon, datang sore pulang pagi gini aja lah mon hidup kita mon. Kayak mana lah, nggak ada perubahan nih bang. Panas sekali kok di kampung nih, bagus. Kita ke kota ya dulu bang, ikut si Patur. Mungkin pas balik-balik, bini 4 ya kan, Lamborghini 2. Nanti beca awak biar untuk abang aja nggak apa-apa. Mon, kau udah bangun mon? Hah? Udah bangun? Udah bangun? Selur bang. Mimpinya tinggi kali mon. Nggak apa-apa bang, kita juga jadi manusia itu memang harus tinggi bang. Cita-cita kita gitu. Apa-apalah, kita doakan ya Patur cepat balik ya kan. Semoga lah mon ya. Iya. Dan aku pun kayaknya mau ikut juga ke kota kayaknya. Ke kota bang. Ya. Pengen ngadu nasib. Iya, gak apa-apa sih bang. Penting tetap jagalah iman ya, ya kan. Itu perlu mon. Iya, jaga ibadah kita jangan sampai putus untuk sama sholat lah ya bang. Sholat jangan. Betul. Sampai tinggal mon. Betul. Pecas bang, mantap. Aduh, mana nih. Sepi kan ya, gak ada kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patur. Patur. Baru balik, Patur. Dari tadi. Barusan kami ngomong-ngomong kau, Patur. Aduh. Apa? Dulu. Kaunya ini. Kaunya itu. Duduk. Sini, Pak. Ayo, apa tuh, apa tuh? Ay. Awak lihat, gak berubah kalian. Wih, tas baru. Oh, harus lah. Ay. Kemeja baru. Mahal nih. Sudah. Sama kayak sarungnya nih. Udah kayak Honman Paris. Orang lagi ada, cari di jemuran gak nih? Monja nih, Pak. Monja. Tolong jaga muncung kalian. Seru. Orang kaya. Kalau orang kaya, oleh-olehnya mana? Ay. Itulah. Awak kan tadi di Jakarta biasa. Oh. Karena berarti oleh-olehnya bagi-bagi di jalan. Oi. Kayak caleg presiden gitu ya. Dermawan. Ajar lah maklum. Tapi sahabat jangan lupa lah di kampung. Ah, ya, itulah. Awak sebenarnya sama orang-orang susah kayak kalian nih. Kayak mi level. Aduh, kayak mana ini? Parah, Bon. Parah kali, Bang. Awak cita-cita pingin peluk dia balik kampung ya kan. Salah Jumpo. Orang kita, Mon. Ais gini kali batu. Tapi apa lah, walaupun gak main tetap kawan awak mon. Ya, tetap kawan awak ya kan. Bentar. Awak kan tadi situ. Awak gak kenal. Gak kenal. Ini memang kayak pos ronda kita dulu. Kita dulu, nongkrong. Tapi awak lihat ada orang. Beda kali dia apa sekarang. Apa tuh bedanya? Bedanya apa?
Tanya dia lagi, gini bang, awak lewat tadi kan lihat, ini pemuda atau orang tua? Uish, siapa tuh bang? Kok dia rambutnya nggak di atas, sekarang di bawah juga pakai rambut dah? Ini sunnah bro. Kasih paham, mon, kasih paham, mon. Ini sunnah bang, jadi kami udah di sini udah ngaji bang, masalah itu. Jadi, gak masalah sebelah sunnah gitu dah. Aduh. Awak kan masih muda, generasi Z, geng. Bahasa gaulnya gen Z betul, gitu. Modernisasi agama kita. Itu kan dari zaman Nabi dah kuno. Kita pemuda, ya. Awak ini kayak gak pake jenggot dulu lah, ya. Kasih paham, ya. Kasih paham, aduh. Gak tahu juga, awak. Lu gak paham? Kasih paham, ya. Paham gitu, gak? Kan gitu, loh. Lu paham gak? Coba lah aku terangkan dulu. Sama, aku juga gak paham. Nanti kita tanya ustaz lah, ya. Oke, nanti kita tanya ustaz. Kayaknya ustaz yang mau datang sini. Biasanya bentar lagi mau datang. Gak gitu. Apa. Kayak berubah gitu. Tapi yang aku tahu ini sunnah, bro. Iya, dan juga itu syiar Islam, boy. Iya, syiar Islam. Duit gak bertambah, jenggot-jenggot, kalian bumbungan. Apa lah kayak kalian nih? Kacau lah. Muslim, woy, beda laki-laki sejati. Betul. Dengan laki-laki abal-abalan. Jenggot, bro. Itu jenggot. Nampak maco, boy. Cakap aja, isinya gak ada, cakap aja tuh. Gak paham ya, makanya ngaji, bro, ngaji. Itu boy. Jakarta, orang-orangnya berjenggot, ya kan, celana kayak kalian nih, RTI, rombongannya tinggi Indonesia itu. Gak kepake dari kantor-kantor. Paling itu ceramah, ya kan, nanti lagi bininya dikasih makan, garam, pakai nasi, dikit. Inilah Bang Jeff. Yang tadi awak bilang tadi di awal kan, kalau udah kota ini susah bang. Susah jaga hatinya itu. Pemikirannya kayak batu man. Iya, susah kali. Ini sunnah bo. Biarlah jauh dari dunia, tapi dekat sama Allah kan. Oh, betul. Mantap kali bang. Bukan gitu, kan banyak cara kita mendekatkan diri sama Tuhan. Sunnah-sunnah lain, kayak awak lah ya kan. Dua kali setahun minimal, baitullah, haji, umroh ya kan. Duit banyak, depan, kiri, bawah, peta, LOP, semua duit. Apa lagi? Iya. Apa lagi, jenggot-jenggot apa lagi? Hidup senang di dunia, masuk surga. Ngomong-ngomong di Jakarta kerjanya apa? Itulah. Gak kerja? Nganggur? Ada. Masih beban lah. Ya, enggak usah tahu lah, enggak ngerti kau. Manajer. Oh, manajer ya. Ngambil sampah di jalanan. Seru lah. Enggak paham kalian, itu jelaskan. Kita masih muda nih, nikmati dulu prosesnya, ya kan? Enggak boleh gitu. Boy. Kita harus ikuti sunnah Nabi itu, sunnah Nabi, ya kan? Iya. Ibadah itu terus. Walaupun kayak mana, pekerjaannya seperti apa, yang penting sunnah itu jangan ditinggalkan, boy. Iya. Terima. Bisa. Ini pun enggak tua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ada apa nih kok ribut-ribut kayaknya? Ustaz. Aduh. Masyaallah. Duduk. Ada apa nih, Aki Jepri, Aki? Ini, Ustaz. Iya, Ustaz. Kami kan kawan kami ini kan baru pulang dari Jakarta. Iya. Ibaratnya dia kan dulu mengadu nasib. Dan sekarang pun menyombongkan nasibnya, Ustaz. Betul. Kami sering dicaci, Ustaz. Masalah jenggot. Jadi gimana ceritanya Akhi Fatur? Ini loh, kan kami tahulah sohib bertiga nih dulu. Sononya udah dekat lah. Anak pulang-pulang dari Jakarta ya kan, habis tahulah ngubah nasib hidup dari orang kaya gue sekarang nih. Udah kaya? Udah kaya kan? Adalah. Enggak paham kalian. Jadi waktu pulang-pulang kok nampak kayak terganggu kali pandangan Nana. Ada di sekawan, dulu kan rambutnya yang panjang. Sekarang apa namanya ini? Jenggot. Enggak terima kami, Ustaz. Dipanjang panjangnya, Ustaz. Apa lagi? Kayak mana dibilang nampak tua kawan awak kan? Kayak mana? Lahirnya 2005. Nampak 99. Kayak mana dia nih? Tua kali. Terkadang mulutnya kayak cabai rawit, Ustaz. Pedas sekali, Ustaz. Ya, harus butuh minum kayaknya ini, Ustaz. Kayak mana nih, Ustaz? Masa dibilang-bilang ya kita, Ustaz. Jadi begini sebenarnya. Kayak mana, Ustaz? Memang banyak sekarang orang itu salah dalam menilai jenggot gitu kan? Betul, Ustaz. Sebagian dari manusia menganggap jenggot ini nggak ngetrend gitu. Maksudnya jenggot ini ketinggalan zaman gitu ya? Betul, Ustaz. Sebenarnya pemahaman yang keliru. Bentar. Bos awak telepon, wajar. Orang kaya, bentar. Tunggu, Bos. Tunggu, Ustaz. 2M pecah. 2M. Sombong lah. Bentar. Dunia, akhirat. Matikan. Bos, ini kawan awak. Tinggalkan di zamannya, nggak paham ya. Nanti kita bahas. 2M lah. Oke, sip. WhatsApp break. Yo, sombong kali, Pak. Campak uang, beli lagi. Kayak mana tadi, Ustaz? Jadi begini. Memang banyak sebagian manusia ya kan. Sebagian manusia itu memang memandang jenggot ini
ketinggalan zaman gitu ya. Ya. Sebenarnya pemahaman yang keliru gitu. Jadi begini aja Fatur. Dalam agama kita ini kita diatur oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahful syawarib wa aful liha." Potonglah, pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot. Maksudnya peliharalah jenggot. Kalau tumbuh biarkan dia. Jadi begitu juga yang telah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 10 yang dimana fitrah di situ. Di antaranya adalah potonglah kumis dan perihalalah jenggot. Pelihara saja. Iya. Ya. Jadi ada orang yang beranggapan jenggot ini tidak baik, maka ini dia sudah keluar dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan begitu. Enggak, anak masih enggak terima. Gini loh. Nabi kan cakap itu 1400 tahun yang lalu. Sabar. Ini memang agak konstan saat Sudah kayak memang beragak deh. 1400 tahun yang lalu. Itu buat para sahabatnya dengar oleh sahabat. Aku tahu juga agama. Walaupun subuh jam 8, awak paham ini. Itu 1400 tahun yang lalu buat para sahabatnya. Kita sekarang udah beda zaman, Bray. Udah ada Jawa, Lape, kan? Itu mana ada Lape. Orang pun dulu cakap-cakap ya. 200 meter dari sini, Bang. Nanti emosi pula, Bang. Nanti emosi pula, Bang. Sekarang ada HP. Ada baju kemeja dulu. Seru, Bang. Ini dia keras kali enggak memang patah. Seru, Bang. Penting, Bang. Santai. Beda zaman, enggak bisa. Beda zaman. Seru. Kita dengarlah sama Ustaz nih kayak mana betul-betulnya. Dari Al-Qur'an enggak ada Ustaz? Apanya? Ini dia udah termasuk yang menentang sunnah nih, Ustaz. Kayak mana, Ustaz? Enggak bisa, enggak terima. Disebutkan dalam firman dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa nuslihi jahannam." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menentang rasul yang sudah jelas kebenaran padanya dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami masukkan dia ke dalam api neraka jahannam. Dan inilah seburuk-buruk tempat. Kau dengar kata Ustaz tuh. Kayak gitu. Dan menentang sunnah ini, Ustaz. Udah masuknya itu. Jadi bagaimana, Akhi Batur? Makanya ngaji. Menentang sunnah nih, Tur. Dan begini juga, Akhi. Seorang Islam, dikatakan cinta kepada nabinya Muhammad SAW. Ketika dia mempraktekkan sunnahnya. Betul. Jenggotnya adalah sunnah nggak? Sunnah. Jadi orang yang tidak memelihara jenggot ini dianggap melanggar syariat. Yang pertama, dia itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyerupai wanita. Makanya beda kita dengan wanita itu apa? Di antaranya apa? Jenggot itu beribawa ya kan? Beribawa, lebih maco lah saatnya. Lebih maco. Slow. Sama juga kita nih seperti contohnya kita cinta dengan seorang, cinta dengan wanita. Contoh. Biasanya Bang Jeffrey nih, Bang. Mayanti janda pir sebelah. Ya, kan? Jeffrey semoga cepat nikah ya kan? Amin. Ya Allah. Sekarang saya tanya Dajat dulu. Aki Jeffrey. Ya, coba. Aki Jeffrey ketika mencintai seorang, apakah Jeffrey hanya berbicara aku cinta dengan tidak mungkin? Tidak, Ustaz. Harus bereaksi. Tentu Jeffrey pasti berusaha membuktikan cinta Jeffrey kepada seorang wanita tersebut. Pasti, Ustaz. Kau dengar, Tur. Ketika aku cinta dia, Ustaz, lautan pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Bapaknya akan ku minta restu, kan? Nanti nggak pernah dilamar, kan? Begitu juga lagi agama Islam itu. Tidaklah dikatakan cinta, sebenarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tapi bukan hanya sekedar dari pengakuan. Iya, bukan pengakuan, bukan hanya kalam saja. Tapi perlu tadbik. Praktek saja. Praktek. Laut kau seberangi, kopi pula kau utangi. Ya, soalnya, ini cakap kau.
Dah cakapnya tadi itu. Jadi gitulah kira-kira. Susah kali emang orang apa nih. Jadi kayak mana tuh? Ah. Aku kayak mana tuh? Enggak paham. Udah lama. Kolesterol kan. Naik tensi dia marah-marah itu mangkal ya, Bro. Jangan marah-marah. Ya betul, ya betul. Naik kolesterol kawan. Benarnya awak dah paham ini, enggak perlu kau ajari, dah tahu aku. Ah. Tapi itulah. Kenapa ketolak lagi tur? Ah, udah jelasnya sunnah tadi sama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, aku udah cakap, aku udah dengar itu. Tapi zaman kita tuh loh berbeda dia. Enggak bisa kita samakan dari dulu ke sekarang, beda dia. Tapi ketika Mas Joko bilang, orang yang menentang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuknya ke jahanam. Itu langsung bergetar jiwa aku. Bergetar. Alhamdulillah. Belum. Belum bisa aku katakan aku menerima enggak. Tapi dari itu aku mikir, emang payah kali kita pasang jenggot itu ya kan? Ya. Sehingga kita sampai menentangnya. Iya betul. Jadi kayak mana Bang Jep? Kayak mana Bang Jack? Bawaannya udah emosi aja, pengen laper aja. Enggak, pegang. Apa harus kayak gitu cara selesaikannya, enggak? Selalu. Sini. Dia melawan soalnya, Sar. Enggak bisa. Gas. Kau sini. Udah duit enggak punya lagi. Selalu. Keras nantang ini. Jangan kayak gitu lah. Kami mengikuti sunnah, ya kan? Kita enggak menentang. Ya, betul. Kau udah enggak tahu apa-apa. Menentang pula. Duitku banyak. Coba dan kayak gitulah. Coba dulu. Renungkan dulu tuh. Hadis Nabi Muhammad SAW, firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah kita sebutin, coba direnungi dulu. Nanti masuk neraka pula kok gara-gara ini menentang sunnah Nabi. Neraka jahanam pula kan? Iya juga ya. Asma, kemarin tuh pas awak dengar khotib bahas-bahas tentang sunnah ini memang ngeri juga. Bilang ya, orang yang menolak sunnah Nabi itu bukan bagian dari Nabi katanya. Betul. Jadi aku mikir gini, kalau kita bukan dari bagian Nabi, terus memang agak apa ini ya? Mulai dari kenyataan. Agak apa dikit ya Bang? Jadi kalau kita nolak sunnah Nabi itu, kita bukan dari golongan Nabi. Terus dari golongan siapa lagi kita? Ya, gak mungkin kita pakai mazhab Soekarno. Betul. Berarti udah pernah terjuk hadisnya kamu ya? Udah pernah dengar, tapi karena hati awak ini kayak cintaku padanya keras sekali. Yes, jadi susah kan menerima ini. Oke lah, kalian jangan lagi bertengkar-tengkar lah. Coba lah, kita satu kampung dulu, kau merantau, dia rindu kau. Jadi bagus lah. Coba dulu, apa dulu? Salaman dulu lah. Salaman dulu. Coba dari dulu. Bang Jepri. Awak kita kantoran, jangan nganggur. Mana paten? Enggak kayak itu. Ini tadi udah marah-marahan ya kan. Siapa tahu nanti besok kalian apa bukaan balik? Woi. Dengar lu. Masa lalu kita. Dulu ngesok keluar waktu kecil, aku yang lap, Cok. Sekarang coba lagi. Coba. Salaman. Salam dulu. Peluk lah. Santai lah, peluk. Alhamdulillah. Kayak gitu lah maunya. Nah, jadi kayak gitulah pinginnya kita kan. Maksudnya akur-akur lah kita. Apalagi... Tapi, kami gitu biasanya. Kayak mana itu, Bang? Kalau dekat tuh selalu bergaduh. Selalu bergaduh. Tapi kalau jauh, makin bergaduh. Bukan rindu, Bang. Itulah, nggak bisa awak ajak orang-orang ini kayak antum lah. Nanti, Mon, kau lihat-lihat gedung tinggi, ya kan? Santet pula nanti. Nggak bisa, nggak cocok. Ya, betul. Jadi kayak ini, Tur, tanya-tanya nih kan. Tadi pun udah ngomong-ngomong nih sama Bang Jepri, ya kan? Kau kerja di sana, kerja apa nih masalahnya? Nggak tahu nanti begal pula kau kan, sombong-sombong kayak gini. Pencuri apa? Ginjal orang. Ya, di sana kerja apa akhirnya, Pak Tur? Coba, apa dulu? Ya, betul. Ya, Ustaz ada nih. Ini kan Ustaz, nih. Kalau Jepri nggak wajah, nggak lepel ngomong. Betul. Kerjanya siapa? Apa sedap, di sana? Apa kuliah atau kerja gitu kan? Bersama siapa hidup di sana gitu. Tuh. Jadi gini, Ustaz. Jadi gini, wajar lah kan. Awak Jakarta. Apa kali? Apa kau ngelesek kali? Coba dulu, baik-baik dulu. Ada. Berapa PT yang awak kerja sana? 3 PT lah kalau nggak salah. 3 PT? PT Mutiara Makmur, Mutiara Berlian, sama PT Semen Padang. Tiga. Kok nengok-nengoknya tuh tukang apa ya? Ketiga-tiga nih, kamu yang punya. Kerja kok apa di sana? Sebagai ruang nyapu? Bersih-bersih. Banyak kayaknya? Main lah. Apa, sombong kali kau? Bagus lagi kami ngeronda sini. Ngeronda? Punya bisnis lele. Ting merantau. Buntal. Ting merantau. Hidup dengan siapa hidup sana? Hah? Hidup sana dengan siapa?
Istri awak empat. Oh, istri empat. Anaknya. Masya Allah. Patah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kasih awak rezeki melimpah. Alhamdulillah. Tadi makan apa? Kamu nanya. Soalnya cool kali, Cok. Oh, iya. Apapun lihat ya kan, jam tangan cool kali, mahal ya. Nih kayaknya kan. Baju pun apa ya kan. Enggak, mungkin ada lah. Rekomendasi tempat di sana. Karena kami sama Bang Jepri ini pengen kerja gitu ke sana. Merubah nasib lah ya kan. Tapi cocoknya apa model kalian ya? Di gedung nanti AC dingin masuk angin. Susah bro. Ya kan? Kacau kali banget. Cuman ini memang. Remeh kali kita dibuat. Nah, serius. Jakarta tuh gedung-gedung dia pakai AC. Minimal pakai lift. Nanti kau pakai lift, kau buka pula sendal kau. Enggak, mungkin bisa lah kawan-kawan tukang nyapu situ atau tukang parkir lah ya kan. Anggap ini patut ya. Selalu, Bang. Oh ya, anggap ini jepi ya. Enggak, kita harus fair, Boy. Kita harus saling bantu, sesama kawan tuh harus saling bantu, Boy. Mau kota kawan nih kan, kau bantulah cari kerja, tempat, kayak mana sana. Boleh, boleh. Ada satu tempat. Semen Padang? Enggak. Apa tuh? Pati Jompo. Jangan lagi gitu, Cok. Cocok sih kok udah muka ya, cocok ya. Yang penting kerja lah ya kan. Yang halal lah, saudara kita dapat kerja aja. Yang penting halal kan, saudara. Daripada nganggur di sini kan. Ya, betul-betul sih. Halal enggak kerjanya, Cok? Halal. Kalau gitu sekalian carikan bini. Ngelap-ngelap nenek. Ya, ngelap nenek-nenek mungkin. Asal enggak makan duit rakyat ya. Selalu. Masih makan nasi, Boy. Makan nasi. Sekarang sudah jam berapa, Kak Patut? Sudah jam 13.12. Sepertinya Ana ini izin dulu sama antum nih. Mau ke mana, Ustaz? Saya ada kajian nih. Kalau antum mau ikut sekalian, enggak apa juga. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, nantilah kami nyusul, Ustaz. Jadi, entar lagi kami nyusul. Oke. Nanti saya izin kabar antum nih ya. Boleh, Ustaz. Syukurlah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Udah dijelasin tadi tentang masalah dalil. Assalamualaikum. Kajian, ceramah, ya. Kajian. Makasih, ada. Terima kasih ilmunya, Pak. Jadi gimana, Boy? Waduh, sana. Sana, oh, udah. Ya. Apa kali pengungok sini? Saya lupa. Kayak mana, lah? Jadi gini, Boy. Jadi, kau ajarin lah kami berbisnis sana. Selu. Sana, Boy. Jadi kau ajarin lah kami berbisnis. Apalagi awak nih di sini nggak laris apa bisnis buntal awak, ya kan? Jadi kau pun. Kayak mana caranya tuh? Cara berbisnis yang benar tuh kayak. Kembangkan pikiran kalian di kampung nih. Apa yang bisa kalian buat? Betul. Paling beternak, betani. Apalagi jadi guru MDA. Coba kembangkan, merantau kayak aku. Tapi nanti kita mohon. Takutnya kita tinggal di kota. Kayak dia mohon. Kayak mana tuh bang? Jauh dari masjid. Is. Kau tahu Masjid Ar-Rahman? Di rumah kau. Ah siapa tuh? Punya orang. Maksudnya rajin awak di sana sholat. Udah daripada kita kayak gini bagus kita kajian. Ya ikut kajian yang salah. Ayo. Ayo lah tur kok. Kita ajak ke surga sama-sama. Iya, ke surga tuh sama-sama. Kita sahabat surga, Cok. Ayo. Ini, Pak. Tasku mahal, weh. Weh, slow. Aman tuh.